sebagai sang badak. Nama saya Ahmad Badri, pernah menjadi Bupati Jujur Mujur. Saya Ahmad Badri, pernah sebagai asisten. Mengajak Prabu Dewa Raja.
mangsa aku yang kau bawain. Benar. Ini anak muda yang aku mau makan. Ah, akhirnya kau dapat juga mangsa itu. Sebelum kau kemakan, aku harus tahu siapa nama kamu. Aman, Mbak. Aman berasal dari kedai. Apakah kau tahu maksud tujuanmu kemari? Tujuan kita kemari adalah untuk menghilangkan kekuatan biasa perempuan karena itu dilarang oleh yang pasti. Ayah muda, diamlah. Aku di sini sebagai raja. Kau tidak boleh mengganggu. Sebelum hamba dimakan, tuan hamba boleh minta perjanjian dan timbalan. Ya, ya, aku berjanji akan memberi timbalan. Bukan apa, Pak. Baiklah. Timbalannya adalah hamba harus, tuanku harus mengaku bahwa hamba adalah manusia terakhir yang tuan makan. Dan hamba minta dana selebar terpanjang setengah hari. Tentu, aku akan memberimu barang. Sekarang rentangkan sorbanmu ke tanah. Aku sendiri yang akan mengukur tanahmu. Jaka pun segera menggelar sorbannya. Namun tidak seorang pun menduga bahwa sorban itu sangatlah panjang dan lebar. Kejadian ini membuat Prabu Dewata cengkeram. Ia tak menyangka semakin digelar sorban itu semakin panjang hingga membentang dari istana menuju ke hutan gunung bahkan hingga laut. Bagaimana Tuanku? Apakah perjanjian di sana sebelah? Jika berdasarkan perjanjian, maka Prabu Dewata Cengka harus menyerahkan seluruh wilayah Medan Kamulan. Mengetahui hal itu, tentu saja Prabu Dewata Cengka sangatlah marah. Ditariklah sorban yang dituliskan tersebut. Tiba-tiba sorban itu melilit tubuh sang Prabu dengan sangat indah. Selanjutnya, sang Prabu pun akhirnya meninggal. Berita meninggalnya sang Prabu Dewata Cengka dengan cepat tersebar luas hingga di luar daerah Medang Kamulan. Mendengar kematian raja mereka, rakyat Medang Kamulan bersorak-sorai. Rakyat Medang Kamulan yang sedang mengungsi ke tempat lain kini mulai kembali ke rumahnya. Saya mewakili seluruh rakyat Medang Kamulan sebagai raja berterima kasih kepada kami. Haji Jaka akhirnya dinobatkan menjadi raja di Medan Kamulan. Ia menjadi raja yang adil dan bijaksana. Medan Kamulan pun mengalami masa kejayaan. Kehidupan masyarakat belum sejahtera. Setibanya di pemulungan Dede, Ora pun segera menemui Sang Bada. Setelah berbincang-bincang, menceritakan peristiwa yang dialaminya bersama Haji Zaka. Ora pun menceritakan maksud kedatangannya. Sang Bada, sebenarnya aku itu mengambil kembali keris pusaka milik Haji Zaka. Ora kawan, aku minta maaf. Aku juga memegang amanat dari Tuan Haji Zaka. Tuan Haji Zaka berpesan agar tidak memberikan siapa pun karena dia sendiri yang akan mengawal. Maafkan aku sebenarnya, tapi aku hanya menjalankan amanat dari Tuan Haji Zaka untuk mengambil keris pusaka miliknya. Ora kawan, aku tetap tidak bisa memberikan
berlangsung dengan seru. Akhirnya mereka pun saling bertarung untuk mempertahankan amanat masing-masing. Sementara itu, Ajinaka merasa tidak beres. Setibanya di sana, betapa terkejutnya Ajisaka melihat kedua pengawal yang mati tergeletak bersimbah darah. Ajisaka pun baru teringat akan pesannya kepada Sambada untuk tidak memberikan kerisnya kepada siapapun. Ia pun menyesal dan merasa bersalah kepada kedua pengawalnya. Untuk mengabadikan kesetiaan kedua pengawalnya, Ajisaka pun menulis huruf huruf Jawa di sebuah batu yang kemudian dikenal dengan Jaraka. Jaraka yang bertuliskan Mana Jaraka Kota Sabana Mada Jayanya Mawa Mata Mengartinya ada utusan pada pendengar Sabakuannya mati bersama. Terima kasih. Demikian cerita yang berjudul Ajisaka dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kira aku. Kuki.